Yang haji tiap tahun tuh 250-an ya. Seratus sekian. Iya katakan itu. Bayangkan teman-teman saudara kita yang pulang dari tanah suci itu ke tanah air dengan bawa 3 software itu saja. Paham ya? Yang tadi itu tidak fusyuk berarti gak jelalatan mata keranjang. Perzinahan akan hilang. Paham? Tidak suka berdoa, perkelahian tidak akan ada. Tidak pasti membuat kemungkaran di dalam kehidupan. Tipu-menipu tidak, korupsi akan hilang. Padahal yang korupsi itu Pak Haji-Haji. Berarti haji ini nandi. Tekan di Makkah saja. Evaluasi, coba ini dievaluasi benar. Ada sesuatu yang salah yang sampai kepada umat. Kalau itu sekian, kan sekian juta. Harusnya sejahtera Republik Indonesia ini. Yang sampai yang dipelajari oleh orang-orang itu tadi. Wah, aku masuk surga sendiri, aku dapat pahala sendiri, orang lain masa bodoh. Enggak begitu. What can I do for you? Apa yang bisa aku bantu untuk kalian? Itu pada dasarnya ke sana. Itu merupakan software ilah. Seluruh agama begitu mengajari. Betapa mudahnya sebetulnya kita bersaudara ya. Tapi kenapa orang itu mengejar kaidah, ngejar fikihnya itu, korbannya di situ. Kalau saya duduk di sub terdepan, pahala ini. Dia tidak lupa bahwa mengejawakan orang itu jauh lebih baik. Kan tidak boleh fusyuk, tidak boleh jidal. Itu teknologi. Ya. Inilah yang menyebabkan kemudian kenapa software itu diberikan. Dari mana itu? Bukan dari manusia. Diberikan oleh Allah. Supaya kamu beribadat enak. Sayangnya, 3 teknologi itu hanya tertinggal di Ka'bah. Paham? Begitu dia sudah pulang ke tanah air, sing tukang tukaran balik mana ya, yang tukang apa tadi nyikut balik mana, padahal sudah jelas. Jangan kamu harusnya dengan belajar kayak begini diajarin dong ya, dibawa suasana Ka'bah, suasana Mekah itu ke tanah air, bukan untuk benturan, bukan untuk bermusuhan. Kalau itu yang terjadi ini ya. Tadi. Maka Allah yang akan menjadi pelindung-pelindung kamu ini. Sudah kamu lempar biji ke tanah. Langsung keluar tanam-tanamannya. Berkah itu. Bumi seisinya ini adalah berkah. Memang diciptakan kita di atas muka bumi. Kalau kemudian tidak keluar air, tanahnya menjadi tandus, ya. Kemudian belatung-belatung, ulat-ulat keluar memakan tanaman-tanamannya dan sebagainya. Sehingga tanaman-tanaman tidak berproduktif, itu pasti ada kekeliruan pada manusianya. Pasti itu. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim itu naruh manusia itu di tempat yang tidak bisa menghidupkan dirinya. Tidak mungkin. Ini orang pertanian ya. Jurusan sama penyakit banyak gitu. Tapi tidak pernah mempelajari itu. Ada sutra dari Murbe. Ya. Yang saya kagum itu sutra. Apa? Kepompong. Kepompong yang kemudian dijadikan sutra. Kepompong dari apokat. Pernah lihat? Itu sutranya sutra emas itu. Besar-besar. Gak tahu, belum pernah ditenun. Nah, itu banyak sekali. Itu produktif,
sudah diberikan, sudah kamu hidup enak. Belum apa-apa, ini haram, ini enggak boleh, ini begini, iyo. Siapa yang tak ajak rekreasi dulu ke Bali? Banyak kan? Ayo ke Bali rekreasi. Ada komentar, kok yang ke Bali, padahal itu tempat maksiat. Loh iya, saya bilang, bukan hanya di Bali tok maksiat itu, di Ka'bah juga banyak. Di sungguhan, di Mekah banyak. Namanya maksiat. Kau enggak percaya? Kamu datang ke situ, nanti dia datangi. Pak, mau tawaf pak? Mau cium Hajar Aswad? Iya, bayar 100 pak. Saya, betul ya? 300 real. 300 real soalnya. Tidak bayar untungnya. Bukan rahasia burung. Iya. 300 real, bayangkan itu. Apa bukan maksiat? Belum, bukanlah, belum lagi badal haji. Tahu badal haji? Ya, menghajikan orang lain. 5 juta. Ya, itu kan kebohongan publik. Makar rezeki lah. Makanya kemarin Mutawif waktu kita umroh ya, itu dari Iyan. Kan haji, anu pak, sekian rial dan jum. Dari mana kamu? Nanti perhitungan oleh Tuhan. You berada di tanah haram dan keluaran dari iyan dan sebagainya, memanfaatkan agama untuk kesesatan. Kalau haji bisa dijual belikan kayak demikian, paham ya? Makanya orang kaya-kaya yang bisa haji. 5 juta, padahal untuk haji itu berapa juta? 30 juta, nunggunya berapa tahun? Nah, ini hanya sebentar. Saya bilang, kebohongan publik. Jangan diteruskan, oh gitu, Prof. Iya. Keluarkan nasnya kamu, coba lihat. Saya ingin tahu hadisnya. Ada, baca yang benar. Oh, saya baru tahu, Prof. Ya, makanya, padahal sudah bolak-balik do kono. 13 kali. 12 kali ya? 13 kali. 13 tahun di situ. Baru tahu. Ayam, alhamdulillah. Iya. Ya, bersyukur saya. Tanya pada saya supaya kali ada. Prof, ini ada orang dari Malaysia karena sudah mau pulang, dia katanya tawaf wada. Tawaf badanya itu sambil habis tawaf wada kemudian dia masih ada di Mekah. Ya. Sehingga katanya ustadznya dia kena dam karena tidak segera meninggalkan Mekah. Kena dam sekian 500 kalau tidak salah ya. 500 rial dikasihkan ke saya. Terus gimana? Ini terima sebagai rezeki. Tapi itunya tidak ada. Paham ya? Nanti lain kali beritahu, tidak ada kena dam untuk tawaf pak wadah. Bahwa dia masih ada di Mekah, ya mesti tunggu antrian. Maksudnya itu begitu habis itu langsung bablas angin, enggak mungkin lah ya. Kayak begitu itu, banyak itu. Itu saudara-saudara kita. Saya luruskan, jangan gitu. Ya. Kembali lagi, apa bukan maksiat itu? Maksiat semua, walaupun di tanah haram.